Halo guys, selamat datang kembali di channel saya. Video kali ini berisi tentang proses pembuahan telur ikan perot, yang mana nanti yang betina bertelur dan yang jantan membuahi telur betinanya. Dimulai dari proses pacaran dulu, yang jantan menggoda yang betina. Mereka saling kejar-kejaran satu sama lain untuk menaikkan hasrat keduanya. Dan tiba-tiba hari berikutnya ternyata betinanya sudah bertelur nempel di akuarium. Dan selanjutnya si jantan mulai membuahi telur betinanya. Pada proses pembuahan ini, jantan dan betina jadi agresif. Semuanya, kedua-duanya ronda terus. Jagain telur-telurnya agar tetap terjaga. Sebenarnya sebelumnya saya sudah mencoba 2 kali, tetapi semuanya gagal. Tidak tahu yang salahnya di mananya. Ada yang bilang setelah telur dibuahi, jantan dan betinanya diangkat di beda tank, dan itu pakai aerator saja. Tetapi kenyataannya gagal. Ada juga yang bilang dibarengin saja satu tank, dan saya coba juga, dan ternyata gagal lagi. Kali ini saya mencoba untuk ambil jantannya saja, jadi nanti yang betina yang nungguin telurnya. Gimana ini hasilnya, seperti apa? Setelah dibuahi jantan selama kurang lebih 24 jam, terus saya mau angkat jantannya. Hari berikutnya saya ambil jantannya dan taruh di sebelahnya. Jadi sekarang sudah terpisah dan hanya betinanya saja yang nungguin telurnya, patroli terus pokoknya. Dan ternyata telurnya ada yang warna putih. Katanya kalau warnanya putih, telurnya nggak jadi. Hari berikutnya
Saya satukan kembali jantan sama betinanya. Tetapi hampir sebagian besar telurnya sudah berwarna putih. Untuk percobaan kali ini, kayaknya saya gagal lagi. Mungkin dari pemain breeding-breeding yang lain atau ikan yang lain bisa kasih masukan buat saya, kasih di kolom komentar. Berbagi informasi apa yang salah, apa yang harus diperbaiki, biar breedingnya jadi. Sekian video saya kali ini, dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan juga loncengnya untuk dapatkan notifikasi video saya selanjutnya. Salam satu paket, paket water.